Aku benar-benar gak sanggup hidup sendiri tanpa Loli dan kamu. Kamu pasti yang lapor polisi kalau Rafael itu yang menculik Yuda. Dan kamu lakukan itu tanpa bukti. Bukan aku, Ma. Tapi Dani yang bilang sama aku sendiri kalau anak buahnya Yuda itu ditelepon sama Yuda. Dan anak buahnya bilang sama Dani kalau Yuda sendiri bilang kalau dia itu disekap sama Mas Rafael. Ternyata udah pada tahu. Waduh, gimana nih? Aku minta Papa jujur sama aku dan jawab dengan jujur. Benar, kalau Mas Rafael yang nikah Yuda, kan kalau iya, kenapa fitnah Mas Julian? Saya rasa tidak mungkin kalau Rafael sampai menyakiti Yuda, Pak. Apa dia mau dijadiin saksi buat kuatin alibi saya? Maulah, itu tanggal waktu Yuda diculik dan mereka percaya sama rekaman palsu itu.